Ya, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan memprioritaskan pembenahan sektor pangan dengan meningkatkan pasokan gula, garam, daging, dan beras di pasar. Dan dalam waktu dekat, Darmin akan memperbaiki akurasi data pasokan dan kebutuhan pangan nasional, sehingga bisa menjadi landasan pengambilan kebijakan. Bapak Presiden menjelaskan mengenai pentingnya membicarakan dan mereview kembali mengenai masalah pangan, ya kan? Termasuk persoalan data, termasuk soal kekeringan, ya, termasuk pentingnya koordinasi, gitu, ya, sehingga sebaiknya setiap kementerian itu menyampaikan suatu kebijakan tuh sudah dibicarakan dengan kementerian lain. Oke, ya, satu. Ya, kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga membicarakan mengenai pencairan anggaran. Ya, pencairan anggaran yang perlu didorong supaya terjadi percepatan. Kemudian juga Bapak Presiden menyampaikan perlunya didorong investasi dan arus modal masuk.